Misalnya pada kasus tertentu mm -hmm. pada uh, pasangan suami istri, mm -hmm. di mana sudah sudah volumenya sedikit mm -hmm. semennya mungkin banyak ya, mm -hmm. uh, sehingga seperti volumenya seperti tidak ada perubahan, tapi sebenarnya uh, spermanya sedikit sudah begitu lemah mm -hmm. sehingga menyulitkan terjadinya pembuahan. Nah pada bahan-bahan yang sifatnya uh, sintetis kimia artificial. sintetis artifisial. Uh, seperti hanya pada kimia-kimia Toksik lainnya Maka senyawa-senyawa uh, itu Bisa melewati Kulit dan kemudian masuk ke dalam darah okay. uh, Yang ini mempengaruhi hormon Pada uh, tubuh manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa'd-din Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd ba Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang Wawangi Tuntunan Nabi Ikhtiar kita untuk ittiba ila Rasulullah wasallam, Khususnya dalam berwawangi Masya Allah. Ustadz kemarin itu pembicaranya anu nih lumayan apa Mereka ya? Step. <laughs> Biasanya kan kita bicara yang anu yang pen, yang, yang baik gitu yang yeah. bermanfaat, yang asli, tabii, ya. Kemarin yeah. kita nyinggol-nyinggol kembali tentang dampak ketika tidak menggunakan tip. ya yang yeah. sintes artificial artifisial. Ya, termasuk sempat disebutkan bahwa ada jenis yang seperti itu yang mengakibatkan kerusakan sperma, ya, baik eh, penurunan kualitasnya maupun penurunan jumlah ya kuantitasnya. Kualitasnya. Itu kok bisa itu gimana Iya, kalau penurunan kualitas itu nanti justru bisa memberikan dampak, misalnya pada kasus tertentu uh -huh. pada eh, pasangan suami istri, uh -huh. di mana sudah sudah volumenya sedikit, mm -hmm. Semennya mungkin banyak ya, mm. e, sehingga seperti volumenya seperti tidak ada perubahan, tapi sebenarnya e, spermanya sedikit, sudah begitu lemah, mm -hmm. sehingga menyulitkan terjadinya pembuahan. Tapi pertanyaan tadi itu masuknya gimana kok bisa, padahal kan disemprotkan di kulit itu. Yeah, yeah. Sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita ingat dulu bahwa Zafaron itu pengaruhnya bukan dari bau, pengaruhnya adalah penyerapan zatnya. Meskipun si. tidak di tempat itu ya, nah, Maksudnya di, di kulit bagian lain. Maka ya? ketika ditaruh sini, kan akibatnya beda dengan kalau oh, iya. diusapkan sini. di usap ya. di sini. Di sini ya. Di Ini sini sini. bukan ber berarti kalau pakai di lipatan-lipatan enggak, uh -huh. tetapi ada beberapa bagian yang kalau diusapkan di situ, maka penyerapannya akan lebih uh, efektif. Hmm. Itu yang sifatnya alami. Nah, pada bahan-bahan yang sifatnya uh, sintetis kimia artificial. sintetis artifisial. Uh, seperti hanya pada kimia-kimia toksik lainnya maka senyawa-senyawa uh, itu bisa melewati kulit dan kemudian masuk ke dalam darah hmm. uh, ya karena itulah maka ada uh, pengobatan pun karena ada yang menggunakan uh, yeah. apa namanya melalui kulit begitu lalu apa yang apa uh, senyawa apa atau atau mungkin lebih enaknya kita bicara mengenai uh, apa namanya? bahan sintetis ya. artifisial yang manakah yang menyebabkan kerusakan tadi itu Sub substansi-substansi nah, kimiawi deh. apa yang sifatnya artifisial itu sehingga berdampak pada pertemuan lalu saya sudah sempat menyinggung tentang petalat. Petalat itu manfaatnya menjadikan Petala. petalat ya. Petalat. ya, ya. atau sebagian mengindonesiakan menjadi ftalat ya. Uh, dietil diethyl petalat misalnya nah itu manfaatnya eh, digunakan kenapa kok banyak dipakai karena menjadikan minyak wangi kalau disemprotkan dipakai mm -hmm. atau masih berupa minyak ingat bahwa parfum itu pada asalnya yang disebut parfum itu hanyalah yang minyak mm -hmm. kalau nggak minyak itu bukan parfum paling udah parfum yeah, yeah. Uh, tapi apapun itu yang semprot maupun yang uh, oles itu uh, untuk sementara pada kesempatan ini saja kita menyebut biar mudah itu parfum ya Walaupun yang parfum tetap hanyalah yang minyak uh -huh. karena yang lain ada hanya hanya de uh, parfum atau ada uh, toilet nah ketika kita semprotkan ini ada kepentingan dari perusahaan uh, agar orang terkesan uh ini awet sekali baunya hmm. nggak hilang-hilang sudah saya pakai tiga jam 4 jam 5 jam 6 jam nggak hilang-hilang hmm. Nah Parfum yang awalnya daya tahannya mungkin cuma dua jam, mungkin cuma tiga jam atau satu jam, maka dia dapat diperpanjang daya tahannya dengan menggunakan, dengan mencampurkan, menambahkan dietil petalat Nah, di, uh, petalat inilah yang kemudian uh, apa? Yang kemudian menjadi pengawet bau gitu. Iya ya? pengawet bau uh -huh. dan yang sudah sempat kita bahas pada kesempatan yang lalu. Nah, ini um, menarik. Laporan dari Centers the Centers for Disease Control itu mengatakan bahwa petalat itu dapat dijumpai pada darah dari sebagian besar orang Amerika. No. Kenapa? Uh, karena penggunaannya dan jumlah yang paling banyak itu ditemukan pada para perempuan. Hmm. Artinya perempuannya lebih banyak pakai uh, semprot, -semprot, semprot 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 itu. Semprot yang sintetis artifisial. Dia petalat tadi ya. Ya. Yeah. Ya, yang ini mempengaruhi hormon pada uh, tubuh manusia. Hmm. Sebab kita kita sempat kita bahas ya. ya bahwa kalau parfum alami itu uh, menyesuaikan dengan hormon kita, hmm. menyesuaikan dengan kondisi kita. Tapi kalau parfum sintetis, artifisial kita yang menyesuaikan sehingga bisa terjadi perubahan-perubahan hormonal. Jadi merusak ya? Merusak, rusak. Hmm. Nah karenanya ada risiko-risiko kesehatan eh, termasuk berkenaan dengan kanker kemudian eh, kesehatan reproduksi uh -huh. ya diantaranya tadi menurunkan jumlah sperma tadi ya kemudian juga eh, toksisitas perkembangan kemudian adanya dis disrupsi pada endokrin artinya ada apa disrupsi itu adanya semacam eh, ya kalau Uh, kalau bahasa sederhananya itu ada menjadi bermasalah begitulah. Hmm. Kemudian juga bahkan kalau penggunaan yang pada frekuensi sangat tinggi, intens banyak, ini bisa mempengaruhi uh, gangguan pada uh, gangguan kelahiran ketika melahirkan. Hmm, betul, ya. Kemudian masalah-masalah pernafasan. Kemudian penyimpangan genital, jadi malformasi, perubahan-perubahan hmm. bentuk, dibilang laki-laki tapi tidak sepenuhnya terlihat laki-laki, dibilang perempuan juga demikian. Uh, Testesnya tidak berkembang dengan baik. Nah, ini, uh, ini merupakan pengaruh-pengaruh dari penggunaan petalat yang intens. Nah, lalu yang tadi sempat yeah. disebutkan, menurunkan jumlah uh, sperma sehingga ini juga akan mempengaruhi produktivitas antara suami istri itu kan. iya, oh, yeah, iya. Yeah. Nah, jadi banyak sekali. Nah, mari kita bandingkan. Coba Masya Allah, di dalam Sahih Bukhari misalnya, kita jumpai adalah Nabi Allah Muhammad SAW, itu justru ketika hendak mendatangi seluruh istrinya, Hmm. Pada hadis mengenai wewangi sebelum ihram, hmm. 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 pada hadis yang lain di Sahih Bukhari dari Dari Nomor 250 -an hingga 2000000-an, kita menjumpai bahwa masya Allah, Nabi Muhammad SAW itu memakai minyak wangi, melumuri sekujur badan beliau, dan setelah itu mendatangi seluruh istrinya. Artinya, pada, pada konteks ini menjadi sangat bertolak belakang. Yang hmm. satu bisa menurunkan kualitas, yang satu justru uh, yang, meningkatkan, yang tip, ya? itu meningkatkan. Asyik. Apalagi yang disebutkan secara khusus. Dan itu merupakan salah satunya saja. Hmm. Nah, terus apakah kita itu bisa ngecek? Apakah kalau kita beli kita bisa cek dulu ini kandungan-kandungan uh, uh, apa namanya kandungan-kandungan penyusunnya, kandungan, ya, minyak substansi. Kimia artifisialnya kan ada yang, ada campuran uh, uh, alami uh, uh, dengan yang sintetis artifisial. Iya. Kadangkala -kadang, uh, alaminya itu cuma dua persen atau lima persen atau sepuluh persen, tapi yang ditonjolkan adalah mengandung bahan-bahan alami. Iya. Nah, sementara yang paling banyak justru nggak disebut. Sama gitu. seperti kalau ada kopi saset itu kok disebut kopi ya? Tapi ya. begitu kita lihat komposisinya, ternyata hanya sepuluh ya. atau oh, bahkan itu. 5% lima persen gitu ya, ada 2%. persen, <laughs> 2%. persen, satu ya. yang 0, sekian persen, satu ya. persen, ya. itu kopi-kopi yang sifatnya persen, ya. terutama ya yang ada satu persen, satu persen, satu persen, satu persen, satu itu, Memudahkan. Ya. Ya, ya. memudahkan. Artinya ada juga ya Diaku minyak wangi atau diaku Mengaku dirinya sebagai parfum Padahal yang kalau Kembali ke koedasinya Minyak wangi ya harusnya minyak ya. Parfum harusnya kan ya Yang minyak juga dan yang alami ya. Tapi ternyata sekarang Istilah yang sama ternyata dipakai Untuk sesuatu yang jauh ya. sekali berbeda Dan ketika itu berulang Akhirnya orang menganggap bahwa itu yang benar ya, Sehingga ya. Kita menjadi paham kenapa ada anak-anak yang tidak tahu bagaimana cara menggoreng, sebab dia suka sekali mie goreng yang nggak pakai digoreng, direbus, airnya ditiriskan, lalu disebut mie goreng. Nah, begitu pula dengan harum-haruman itu, kalau kemudian disebut parfum, parfum dalam kurung itu fragrance, hmm. artinya itu bukan bahan alami. Hmm. Nah, bukan bahan alami tapi lama-lama orang menyamakan antara uh, parfum dengan fragrance biasa hmm. meskipun pada mulanya namanya fragrance itu harusnya alami ya. nah, dan sampai sekarang pun masih dipakai kalau ada fragrance dalam kurung parfum parfum itu berarti alami oh. uh, ini tapi kode -kode kalau parfum dalam kurung fragrance, fragrance malah bukan alami, bukan alami. artinya dipalik, ya? isi sebenarnya adalah uh, fragrance ah. tadi yang gimana ya Ya, frekuensi peracunnya alami juga gitu. <laughs> Tetapi itulah eh, karena itu saya jadi teringat dengan eh, buku yang judulnya Harbun Mustalahat, perang istilah. Hmm. Di antara jalan untuk mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, nanti akan ada masa ketika orang itu menghalalkan eh, zina, khomer, eh, itu pintunya adalah istilah, istilah. diganti namanya gitu. Ya. namanya Mustalahat. Nah, nah um, bahkan nah, tadi kan lo kan kita bisa ngecek dulu. Ngecek bahan-bahannya apa. Masalahnya adalah perusahaan itu tidak merasa perlu untuk mendaftar seluruh uh, kandungannya, ya, kandungan ya, dari... fragrance ingredients kandungan-kandungannya pada label produk mereka. Sehingga sehingga seringkali disebutkan hanya tadi parfum dalam kurung fragrance. Ya. Tapi apa saja apa saja nggak disebutkan. Hanya menggunakan kata fragrance uh, Dan itu sudah dimasukkan Di label sehingga Ini dapat menyembunyikan Seratus uh, Misalnya Itu sebenarnya ada seratus uh, Substansi kimia artifisial uh -huh. Tapi menjadi lebih sederhana Karena hanya disebut sebagai fragrance Begitu saja uh, uh -huh. Fragrance and other Natural uh, Substances uh -huh. Nah, nah ini kan seolah-olah fragrance dan bahan-bahan alami lainnya yeah, yeah. Uh, Kalau masih uh, and natural uh, substances itu masih mending And other natural substances seolah-olah fragrance tadi hmm. Mesti alami Karena itulah saya sering mengingatkan Kalau melihat sesuatu jangan cuma lihat tadi beralkohol apa tidak Beralkohol apa tidak beralkohol dan alkoholnya alami sekali lagi bukan menganjurkan hmm. itu jauh lebih aman uh, alkoholnya uh, sinamil alkohol itu jauh lebih aman karena dari bahan alami dari bahan alami dan itu memang uh, bagus gitu ya uh, itu jauh lebih aman uh, daripada sintetis artifisial yang iya tanpa alkohol tapi wah ngeri ngeri sedap itu um, dan kita juga jangan mudah terkecoh dengan sebutan-sebutan, misalnya natural fragrances. Hmm. Cek dulu uh, natural spray atau uh, apa namanya natural jasmine scent, uh, bebauan wawa apa melati, melati alami. alami. Tetapi itu yang alami itu adalah baunya gitu loh. Sebentar, agak bingung ya. Jadi sebenarnya bahannya sintetis artifisial ya. dikasih bau bukan. Mati, jadi gitu. eh ini ini kan malah itu ada yang 100% Sintetis artifisial yang pernah saya ceritakan kemarin ya, ya, itu, ya, ya, ya. Saya... disebut melatih padahal tidak ada, tidak ada melatihnya. Nah, tapi kan orang yang peka, oh, enggak ini ini bukan melatih. Ya, ya, Lalu ada yang bisa menghasilkan Bebauan yang memang sangat mirip dengan Oke. aslinya. Dan bukan melatih juga. Bukan. Jadi dari bahan alami, ya. baunya mendekati atau menyerupai ya. melatih. Experiencing natural uh, smell of Jasmine. Hmm. Ya. nah itu ya, harus ya, ada ya. juga. Jadi natural smell apa memang sama seperti nanti ada yang bisa seperti vanili gitu ya, ya. ada yang seperti mawar, ya alami tapi bukan mawar sebenarnya. Baunya sebenar. alami, iya baunya dari seolah bahan alami, alami. Ya. bukan bau dari bahan alami. Oh baunya seolah-olah alami. Iya jadi kan riset terus berkembang. Iya iya iya. Ya. Jadi padahal tuh baunya juga dihasilkan dari sintesis artesis iya, ya. Nanti campur dengan yang lain, campur dengan yang lain, akhirnya menghasilkan. Oh, nah jadi iya, iya, um, iya. Uh, saya juga ada contoh. Tepat hari sempat ada yang menanyakan ke saya. Oh ini bukan alami ini, bukan alami. Uh -huh. Contoh natural spray itu yang alami bukan. Tapi pencetannya uh, itu ya, semprotannya, semprotannya. itu iya semprotannya itu jadi terkesan alami, bukan seperti kayak lebih, eh, dipakai di wajah itu lebih wow. enak itu natural spray atau nanti yang lain-lain lagi, jadi dengan kata alami itu pun kita perlu berhati-hati sehingga dari sana kita dapat mengecek. lalu kalau misalnya sudah terlanjur punya mau dibuang sayang gitu misalnya hmm. ini misalnya yeah. Ya yang jelas jangan ke uh, ke, jangan ke badan ya. Iya yang uh, sedapat mungkin yang agak jauh dari kulit lah dan hmm. jauh dari penciuman. Maksudnya penciuman gimana? Karena ketika baru semprot, ya. walaupun itu di gorden, ini kan partikelnya masih banyak langsung masuk set gini. Oh, iya, apalagi di ruangan tertutup yang di kamar yang ya. tertutup, apalagi pakai AC, wah itu kan sami mawon itu ya kalau enggak malah AC bisa itu membantu, merisak, ya? membantu memperparah <laughs> memperparah penyerapan ke dalam paru-paru, sehingga kalau untuk hal, hal begitu semprotkan dulu lalu biarkan, gitu hmm. kan ini sudah menguar, tinggal baunya, hmm. uh, baunya itu sekali lagi ini bukan berarti saya merekomendasikan pakailah ini, hmm. tapi kalau misalnya, aduh gimana ini kemarin dikasih hadiah ini, oh, saya suka baunya Ya paling aman paling aman itu bukan berarti uh, paling aman di uh, Palestina itu gimana mana? berarti aman kan saat iya, iya. ini? Tuh. Saat ini. Nah jadi begitu kira-kira. Dan itu pun masya Allah sebenarnya kalau kita bahas ini uh, akan sangat banyak hal-hal yang dapat kita perbincangkan. Yang jelas dari poin terakhir tadi. Hmm berhati-hati dan jangan mudah terkecoh oleh kata alami natural itu karena yang alami itu belum tentu yang alami minyak wanginya karena memang ya Allah orang jualan tuh macam-macam tuh iya. sehingga itu masuk okorder bukan ya? iya, iya. Nah Makanya ada itu ya pembahasan para ulama tentang menipu dalam jual beli itu iya. yang resikonya sampai akhirat masya nih. Allah ya. sehingga ya. Yang saya garis bawahi, bau yang enak, bau yang jadi a good smell, bau yang kayaknya, oh ini nyaman, itu bukan berarti tidak mengindikasikan pasti itu bersih, pasti itu aman. Hmm. Perhatikan dengan seksama, masya Allah. Tadi sebenarnya mau tanya tentang ini, Ustaz. tapi mungkin kita bahas lain kali. Hmm, ya? yeah. e, kan ini masalah di banyak tempat dan sudah mulai muncul keluhan di berbagai negara, ya. Yeah. Contohnya satu apa semprotan wang, pewangi untuk baju ketika disetrika. Hmm, yeah. yang kedua ada juga yang mempermasalahkan yaitu campuran pewangi tadi ya di ketika nyuci. Hmm, jadi yeah. ketika nyuci sendiri pakai pewangi yang sintetis artifisial mau nggak mau kan bertahan di bajunya ya yeah. meskipun sudah dijemur. kemudian yang kedua yang disemprotkan ketika disetrika. Yeah. nah ini kan semuanya Perlu dipertimbangkan. Mungkin dibahas di insya Allah. kesempatan ya. mendatang. Okay. Demikian ya. ya. Masya Allah. Maka mengikuti Rasulullah insya Allah. Aman dunia akhirat. Menyelisih beliau. Ah, repot dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wa taufik taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.